Saya yakin teman-teman semua tidak asing dengan pelayanan panggung boneka. Mungkin pada waktu kecilnya pernah mengikuti acara yang diisi dengan panggung boneka. Dan mungkin pada saat ini juga teman-teman ingin melayani dengan panggung boneka. Tetapi mungkin teman-teman bingung beli di mana dan bagaimana cara memesannya. Nah, sedangkan yang ada saat ini, baik yang saya temukan di toko online maupun di Instagram, semuanya harganya lumayan, sekitar 300-an sampai 2 juta saya bisa menemukan, bahkan mungkin ada lagi yang lebih mahal ya. Nah, tapi mungkin bagi teman-teman semua yang budgetnya terbatas, saya bisa mengusulkan sebuah boneka yang bagus dan juga terjangkau. Nah, kita lihat sama-sama. Kebetulan ada boneka yang baru datang kemarin dan saya akan unboxing secara singkat ya, seperti ini videonya. Ini dia dua bonekanya. Nah, dua boneka ini akan menjadi koleksi terbaru saya. Kemarin baru saja datang. Nah, jenis boneka ini adalah jenis boneka yang klasik ya, yang dimana di sini satu tangannya itu tangan yang buat tangan boneka dan satu tangannya lagi tangan yang dapat kita isi. Nah, kita dapat mempunyai sarung tangan yang dimana bisa berinteraksi dengan orang lain atau misalnya sesama boneka. Dan ini bonekanya juga cukup lebar ya. Saya senang sekali jenis bonekanya seperti ini, yaitu mulutnya tidak sampai miring-miring. Sedangkan kalau kita lihat salah satu contoh boneka profesi yang ada di Gramedia misalnya ya, itu bonekanya terlalu kecil sehingga kalau diginikan itu dibuka tutup mulutnya suka miring dan tidak bisa maksimal ya. Kalau ini dia bisa secara maksimal. Jadi ini bonekanya sangat bagus. Dan bajunya pun ini lebih mudah dibuat ya. Kita tinggal cetak polanya, lalu bisa dibuat seperti ini. Ini untuk sarungnya, di mana tangan kita dapat masuk ya melalui dalam ini. Jadi ini ada dua. Saya waktu itu pesan customnya itu dua boneka, satu laki-laki, satu perempuan, yang bisa jadi papa mama, bisa jadi orang muda ya. Jadi nggak rambutnya rambut yang biasa. Rambutnya pun ini bisa kita buat macam-macam, bisa dikuncir ya, bisa dikuncir, bisa di apapun. Ini sesuai kreativitas kita masing-masing. Dan yang satu lagi, ini yang cowok ya. Yang cowok ini modelnya seperti ini ya. Rambutnya model rambut keriting. Bagus ya. Nah, inilah yang biasanya saya gunakan. Dan harganya berapa? Harganya sangat terjangkau, yaitu Rp185.000. Bagi teman-teman yang mau memesan, bisa memesannya di nomor ini. Atas nama Ibu Titik yang saya kenal ya. Saya kenal udah lama, hampir 2 tahun yang lalu. Pada waktu itu saya cari-cari. Nah, teman-teman bisa hubungi atau juga bisa melalui Tokopedia. Namanya adalah Sun Focus Indonesia. Nah, Sun Focus Indonesia ini adalah memang khusus membuat semacam alat-alat yang digunakan dalam pelayanan anak. Jadi semoga teman-teman yang membutuhkan boneka seperti ini ya, teman-teman dapat memesannya. Bahkan bonekanya nggak cuma ini, ada boneka Muppet Show yang dimana yang kakinya itu full, yang kita dapat peragakan seolah-olah seperti memangku ya. Nah, teman-teman semua mungkin ingin lihat customnya seperti apa. Seperti ini, kita juga bisa pesan, contohnya itu toko-toko Alkitab. Seperti ini fotonya juga. Nah, gimana? Mungkin teman-teman ada yang tertarik, silahkan dapat memesan. Saya tidak di-endorse ya, kebetulan karena ada teman saya yang tanya. Nah, saya buatlah video ini. Semoga video ini dapat menjadi inspirasi, dapat menjadi berkat juga bagi teman-teman yang melayani dalam pelayanan anak. Dadah semua, Tuhan memberkati.